Hai tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Kasha nak sediakan ya gulai ikan mangga ya, style kami orang India ya. Ini dia mangga. Mangga dia agak besar ya, satu biji ya. Nanti saya nak kupas kulit dia, saya nak masukkan isi dia dengan juga dengan biji dia sekali ya. Selain daripada itu, di sini ada terung, ada cili hijau. Serbuk saya nak gunakan. Serbuk ikan dan juga serbuk cili kering ya. Selain daripada itu, saya nak gunakan satu biji tomato. Halba. Biji halba dan juga serbuk halba saya nak gunakan ya. Satu labu bawang putih. Satu bawang merah yang besar. Ini dia ikan ya, ikan merah ya yang agak besar dalam dua-dua ni dalam 700 gram. Air asam jawa, daun kari, daun ketumbar ya. Sekarang kuali dah panas, saya masukkan minyak ya secukupnya. Di sini minyak dah panas, mula-mula saya nak masukkan bawang putih. Tumis selama 2 minit, kemudian saya nak masukkan bawang merah. Baru selepas tu baru saya nak masukkan halba ya. Kalau anda dah masukkan halba terlalu awal, nanti halba tu akan menjadi hangus ya. Satu tips untuk sediakan kari ikan ya. Bawang putih, bawang merah. Masukkan halba ya di tengah-tengah. Seterusnya masukkan tomato. Seterusnya masukkan terung dan juga cili. Dalam air asam ni ya, saya masukkan paste serbuk ikan dan juga serbuk cili kering, gaul rata dan masukkan dalam tumisan ni ya. Masukkan garam secukupnya. Serbuk cili. Kalau tak cukup air, anda boleh tambahkan air dan mendidihkan kuah ni sehingga bau cili semua tak ada ya. Gulai ya, ikan dah mendidih. Sekarang saya masukkan serbuk halba ya. Santan, daun kari, mendidihkan lagi kuah ni. Gulai dah mendidih, seterusnya saya masukkan ikan merah. Anda boleh masak dengan apa-apa ikan pun boleh ya, terpulang pada anda ya. Masukkan daun ketumbar ya, yang sangat wangi. Kalau anda tak nak gunakan santan, anda juga boleh gunakan santan cair ya, yang dalam tin tu ya, Ideal Milk ke apa-apa ya. Ini dia gulai ikan merah mangga ya, yang sangat sedap ya.
Anda makan selepas 1 jam kari ini dah siapkan. Memang sangat-sangat sedap ya. Okey? Selamat mencuba resepi yang simple ni. Saya ada tunjukkan banyak kari ikan juga ya. Ikan kari ringkas, ikan kari tanpa tumis ya. Ini satu kari ya. Okey, sebab saya sediakan untuk kawan saya. Jadi saya tunjukkan sebagai satu resepi ya. Okey, selamat mencuba resepi ini daripada resepi Mami Kak Shan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada para subscriber yang telah menonton video saya dan memberi saya komen-komen yang munasabah. Okey, bye-bye.